Pemirsa, seorang ibu-ibu yang tengah hamil muda anak ketiga ngidam ingin naik motor polisi di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Beruntung petugas mengabulkan permohonan sang ibu dengan mengajaknya berkeliling Kota Tasikmalaya. Muter dengan motor polisi, Teteh. Jadi gimana, ngidam atau gimana, Teteh? Seorang ibu yang tengah hamil muda mendatangi petugas lalu lintas di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Oh, iya. Ibu hamil ini nekat memohon kepada petugas untuk diberikan izin naik motor polisi. Petugas yang mencoba mengabulkan keinginan ibu hamil yang ngidam naik motor polisi akhirnya bersedia mengantar keliling Kota Tasikmalaya. Aksi ini pun terekam kamera amatir dan langsung viral di media sosial. Jadi sudah muter dengan motor polisi, Teteh? Makasih, Abah. Jadi gimana, ngidam atau gimana, Teteh? Iya, tadi kan saya lihat Bapak. Iya. Tentu saya pengen kesenir, saya sekali dibonceng Bapak. Oh iya, anak yang keberapa, Teteh? Anak ketiga, Pak. Anak ketiga, udah di USG? Belum. Belum, ya mudah-mudahan cowok-cewek juga gak apa-apa, Teh, ya. Sehat. Setelah puas keliling bersama petugas, Bufil ini terlihat bahagia dengan kondisi kehamilan anak ketiganya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan.